Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mencari-cari di internet, ternyata dulu juga pernah ada stasiun Bintaro, teman-teman. Tepatnya di kilometer 18 plus 350. Jadi kurang lebih stasiunnya di sekitar sini. Namun, tidak seperti stasiun Pondok Betung, stasiun Bintaro ini bekasnya tidak bersisa sama sekali, baik emplasemen ataupun bangunan, teman-teman. Jadi hanya rel kosong seperti ini, seperti stasiun Rawa Bebek. Stasiun Bintaro ini sama seperti stasiun Pondok Betung, berada di Greenland, lintas Tanah Abang Rangkas Bitung, petak Kebayoran Pondok Ranji. Kalau stasiun ini diaktifkan, berarti stasiun Bintaro ini menjadi stasiun palang pintu gerbang bagi kereta api yang dari arah Tangerang Selatan, karena stasiun Bintaro ini sudah masuk Jakarta Selatan. Lurus ke arah situ, ke arah Tanah Abang hingga stasiun Kampung Bandan, sebaliknya menuju ke arah Parung Panjang hingga Rangkas Bitung. Ya teman-teman, sayang sekali saya datang ke sini di kilometer 18 lewat 300 tidak bersisa apapun, baik emplasemen maupun bangunan-bangunan seperti halte ataupun yang lainnya. Saya akan menunggu kereta api rel listrik lewat dulu agar dapat momen kereta api rel listrik lewat stasiun Pondok Betung. Kita tunggu kereta api rel listriknya. Oke teman-teman, baru ditunggu kereta api rel listrik sudah mau lewat lagi di PJL Bintaro Permai. Jadi saya mendapatkan momen kereta api rel listrik melewati area stasiun Bintaro. Kita tunggu KRL-nya. Oke, kereta api rel listrik sudah melewati bekas stasiun Bintaro. Bagi teman-teman yang tahu apakah bekas peninggalan stasiun Bintaro masih ada atau tidak, silakan tulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas stasiun Bintaro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.